Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Kembali lagi dengan saya Dusman MP. Ya, kali ini saya mau NR ke Waduk Sempor ke Mendoan Syahrini. Ya, kali ini saya ditemani oleh ya biasalah Orosa di sepurna namanya lah, sudah ngerti. Niatnya mau ketemu teman dari Purbalingga katanya. Purbalingga atau mana ya? Anjir, enggak habis ganti nelpon kok malah enggak ada suaranya ya? Apa perlu setting dulu kali ya? Anjir. Kalau yang kemarin ini chrome, kalau yang sekarang stainless. Harus apa sama settingannya ya? Parah nggak ada suaranya, anjir. Malam-malam gini kok untuk sempor ngapain mau korokean. Ya kalau mau korokan lah penting. Kenceng lah masa enggak. Tapi habis ganti nafas kayak tarikannya nambah ya, kayak mau terbang gitu loh. Anjir, plat nomor gue berisik amat. Berisikan plat nomornya daripada nelponnya ya. Oh ya benar. Anjir, gak bisa diajak kompromi gue. Gelap banget ya guys, gak kelihatan Bali ini. Ini jalannya bagus buat cornering. Kalau yang mentalnya tinggi, kalau gue mah gak berani. Ini ke kanan kalau mau ke ini, kalau mau karaokean. Yo, mau tolong bisa cornering ya. Buang apaan sih, kampret. Ya kalau ban gue bagus, gue cornering apa nempel aspal palanya. Ban kayak gini mah gak berani sama sekali gue. Tuh miring dikit udah ngogel. Jadi sebenarnya bagus banget ban cornering, tapi kalau bannya kapan ya bisa beli ban yang harga 1.500.000 satu biji gitu. Anjir. Bisik banget pelan nomor. Kampret. Tai. Anjir.
kalau siang view-nya bagus banget. Mana ya? Dia ya. Oh, di sini. Sini. Si Andi pemburu super cape atau siapa ya? Enggak tahu aku. Ini ada Syahrini. Ada kembaran Syahrini. Oke guys, kali ini udah selesai ke tempatnya Syahrini tempe menduan, yang menduannya sangat terkenal, yang bukan meleket-taket menduan khas Kebumen, Sempor Gombong. Ya udah ketemu sama teman saya itu yang dari Purbalingga mau main ke rumahnya motovlog besok, mau tidur sono katanya. Jam berapa ini? Jam 10:30. Anjir, kenapa itu? PA bener. Kenapa? Hah? Berarti langsung cokel kopling. Nyorong bore. Kata me ngomong. Aja nang kayak. Bandang tiba-tiba di jalan pas nggak megang kopling tiba-tiba gitu bahaya. Mendingan rem belum ketimbang rem ketimbang ini gas bandang. Alon-alon dalam ngegas aja ngatek open gap. Alon-alon banyak nayo.
Alun-alun bae lah. Ya giloro telu biru. Ya udah guys, mau benerin dulu. Oke, vlog kali ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.